bukan teflon loh ya. Kita masukkan ini bumbon belgadesnya. Oke. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini momen dimana kita sudah pulang dari Lampung ya. Kali ini saya akan masak, bukan hari ini istri dan juga anak ya, Salimbro dan Salimbrit Kesha itu lagi gak enak badan. Kesha juga badannya panas, tapi ini sudah tidur lagi karena tadi wes di jamoni paracetamol ya, ya sudah dikasih minum Sanmol. Terus Salimbro juga panas gak enak badan teman-teman ya. Aku sebenarnya ini ya sedikit masih meriang ya, sidik-sidik kroso, tapi ya ini efek dari perjalanan panjang kemarin. Dan sebenarnya waktu aku pulang itu badan gak 100% fit ya. Jadi selama aku jek kuat nyetir, aku pulang sebenarnya aku belum begitu 100% fit waktu itu ya. Tapi ya mau sampai kapan fitnya, soalnya apa ya, angel ngomongin tadi fit 100% teman-teman ya. Jadi dibetah-betahnya untuk perjalanan. Nah untuk pagi ini itu sebenarnya ada sayur yang kemarin Salimbro habis masak sayur. Terus nasi di Magicom itu masih ada sekitar satu piring dua piring ya, sepiring munjung itu, tapi kayaknya mungkin sudah rotok suloyo. Jadi kata istri tadi suruh masak yang baru. Sebenarnya masih pada malas makan ya, jadi daripada nanti saya buang itu, saya coba goreng aja teman-teman ya. Saja nih ya nggak begitu nafsu makan teman-teman ya. Hawane iki ya karena ini musimnya, pergantian musim, enduh enek panas enek udan, jadi tetap nggak apalagi di masa-masa covid kayak gini ya. Jadi yang penting teman-teman selalu jaga kesehatan, selalu minum-minum vitamin gitu teman-teman. Soalnya waktu aku meriang kemarin, itu mulai dari istri, anak, ibu, adik dan sebagainya, itu saya suruh selalu minum apa imbus, apa vitamin kayak gitu ya, biar apa nggak gampang tertular. Tapi apa adanya, setelah pulang nyampe rumah pada ngedrop. Tapi karena di rumah sendiri nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke lanjut kita masak. Nah ini sebenarnya ada sudah ada sayurnya, cuma ini sayang banget iki mesti nggak kepangan ya, karena saya nanti mau bikin yang baru ini, jadi tak masak. Kita coba cek di kulkas, kemarin istri sudah belanja cukup banyak bumbunya, endoknya komplit. Jadi kita nanti ambil telur satu aja, terus bawang brambang, cabai dan sebagainya teman-teman. Kita cari cobek yang kecil kok nggak ada ya teman-teman ya. Kita pakai ini aja. Nanti lainnya. Pakai cobek baru dari Mbak Iti. Cobek kotak. Oke, kita kupas dulu ini ya, ini nanti kita cuci teman-teman. Kok tumpah kok. Mumbahnya pakai air keran gak apa-apa ya, mungkar dimasak soalnya. Kita bikin satu porsi aja ini, tapi tambahannya kayaknya nggak ada teman-teman ya, kayak sayur-sayurnya nggak ada ya, kita bikin seadanya aja. Jadi enek-enek wortel-wortel asik ya, warna-warni, ada merah, ada hijau dan sebagainya. Jadi ini gemeter tanganku. Wah, benar-benar harus jaga kesehatan teman-teman ya. Ya, sojo aneh-aneh. Sebenarnya ini ngedrop karena terlalu capek teman-teman ya. Terlalu capek perjalanan ya. Istri juga gitu. Meskipun nggak nyetir, tapi ya pasti capek banget lah. Mobilnya cilik ya, jadi kan nggak iso jejek.
Oke, ini nanti kita cuci dulu. Kita pakai bumbu ya seumumnya gini teman-teman. Ya, ini cabenya agak banyak biar mak ces 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 per. Oke, gini aja kayak gini. Kita cuci dulu ya. Duh. Ini. Diabetes apa diabetes? Ambeien lah. Ambeien kudun. Urung aku cek tak kom gue. Gak suka sih diwail. Cambahkan gua. Kita cambahkan. Berarti kita gak enak-enak bumbun apa gak enak hijau-hijauan pelas ya. Tiga-tiga ikan enak nih apa jenis daun bawang. Bentrotus madu. Tambahkan sosis satu aja. Ini benar timun, timun. Ini garamnya mana? Taulak aja. Kasih petis. Oh iya, naik. Oke, kita lemak dulu. Cuma pakai ini ya, bawang merah, bawang putih, terus cabai gitu teman-teman. Coboknya sahdu karena. Nggak mau kalah sama Kang Rojak ini. Sebenarnya ada cabai hijau, kayaknya salah. Nggak usah terlalu banyak cabai. Colok. Nggak usah terlalu lembut, nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting ukur-ukur. Rajang dulu ini apa namanya bumbunya. Gila spend juga daun bawang ya, ini nanti untuk campuran telur. Nah, ini. Mau tau pedes langsung. Telurnya satu aja cukup mungkin. Sosis. Enak ya, prosesnya kita rajang. Oke,
minyak goreng ya, kita butuh minyak goreng. Sukses dulu. Oh, lah enak. Banyu nih. Enak es teh, teman-teman. Ya. Terhasilnya jadi mentolok-mentolok. Ini bukan teflon loh ya, kita masukkan ini bumbon belvedesnya. Oke, nanti bumbunya masukkan. Ini sisa teman-teman ya, sisanya ini buat ngoreti nasi. Oke. Langsung masukin aja sih. Kita kasih kecap sedikit ya, biasanya bakul kan kayak ini anu barang, tomat, saus tomat teman-teman. Yang goreng. Brambang goreng. Eh!
Nggak ada kecapnya. Kayaknya tak pakai kecap. Enak lagi kecap. Enak kan? Dari nanti kita pilih. Oh enak lagi kecap malah. Oke kita rasakan dulu nih belum ditambahi. Nanti. Warnanya menggoda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.